بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومولى عمبات إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah para mahasantri mahat ilmi al ukuah kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama via online dalam rangka melanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kutayib atau sebuah kitab kecil yang berjudul Nubdah fil akidah al islamiyah atau nubdah fil akidah atau sarah usul iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibnu Usaimin rahimah ta'ala ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita sudah baca hot batul ya, mukadimah yang berupa basmalah dan kot batul haja. Demikian juga telah kita belajar bersama apa yang telah disampaikan oleh Syekh Ibnu Sa'imi Ta'ala tentang urgensi atau kedudukan dari ilmu tauhid. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini Insya insyaallah taala akan kita lanjutkan masih dalam mukadimah Silahkan antum buka bukunya atau kitabnya halaman 3 ya. Baik. Masih melanjutkan tentang urgensi atau kedudukan dari ilmu tauhid. Ya. Di sini beliau Syekh Ibnu Saimin rahmat ta'ala belum menjelaskan wali annahu miftahu tariq ilallahi ta'ala wa asasu sara'ihi ini alasan ya yang beliau sampaikan Kenapa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung kedudukannya, dan ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari? Karena ilmu tauhid atau karena tauhid itu adalah miftahut tariq ilallah ta'ala. Tauhid merupakan jalan. Ya, kuncinya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga, Pak. Tauhid adalah asasu syara'ihi. Asas pondasi dari syariat-syariatnya. Yang namanya asas, yang namanya pondasi itu letaknya di paling bawah. Sebelum kita membangun sebuah bangunan, maka terlebih dahulu yang kita bangun adalah pondasinya atau dasarnya. Kemudian beliau melanjutkan Walida ya, kita baca dulu. Walida ajma'atir rusul ala da'wati ilaihi. Dan oleh karena itu, ajma'atir rusul, para rasul, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala berijtima' berijma' bersepakat, berkonsensus, ya dakwati berdakwah kepada kepada tauhid tersebut jadi ikhwani fil rahimani ya berdasarkan atau mengingat pentingnya ilmu tauhid ya mulianya ilmu tauhid dan wajibnya paling wajibnya untuk dipelajari ini apa para rasul para utusan Allah Subhanahu wa taala mereka semuanya bersepakat. Ya. Semuanya ijma berkonsensus mendakwahkan tauhid tersebut. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Yang artinya Wa arsalna dan tidaklah kami kami di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus min belika dari sebelummu hai hey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun seorang utusan pun illa kecuali Nuhi kami wahyukan ilaihi kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'buduni bahwasanya ya bahwasanya apa la ilaha illa ana fa'buduni bahwasanya tidak ada ilah tidak ada sembahan yang berhak disembah illa ana kecuali aku Allah Subhanahu wa taala fa'buduni maka beribadlah kalian semua kepadaku Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah selanjutnya beliau melanjutkan wa syahida li nafsihi ta'ala bil wahdaniyati dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi li nafsihi ta'ala untuk dirinya dirinya sendiri yang maha mulia bil wahdaniyati dengan apa? Keesan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahida biha lahu malaikatuhu. Demikian juga Pak, bersaksi ya, bersaksi dengannya dengan wahdaniyah tadi, keesaan Allah Subhanahu wa taala tadi malaikatuhu, para malaikatnya. Wa ulul ilmi. Kemudian yang ketiga, Pak, ahlul ilmi. Jadi di sini ya yang telah mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala ada tiga Yang pertama ya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah mempersaksikan ya, untuk dirinya sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maha Esa. Yang kedua, para malaikatnya. Yang kedua para malaikatnya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ulul ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 18. الله سبحانه وتعالى في شهيد الله انه لا اله الا هو والملائكه واول العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم شهيد الله انه لا اله الا هو Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mempersaksikan bahwasanya "La ilaha illallah", bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bersaksi bahwasanya "La ilaha illallah". Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khonabilahi rahimani wa rahimakumullah. Di sini la ilaha illa huwa la ilaha kita terjemahkan atau kita artikan tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. ya. Karena memang apa? Karena memang di dunia ini banyak sesekali sesembahan-sesembahan. Banyak sekali apa? Sesembahan-sesembahan yang disembah. Ada batu, ya, ada pohon ada gunung, ada berhala, dan lain sebagainya. Tetapi apa? Itu semuanya sesembahan yang yang batil. Yang benar hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu. Kemudian yang kedua apa? Yang bersaksi adalah para para malaikat. Kemudian yang ketiga, wa ulul ilmi. Yang ketiga apa? Ulul ilmi, ahlu ilmu. Qaiman bil kisti. Yang mana mereka dalam mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dalam keadaan menegakkan keadilan. Ya, dalam keadaan apa? Menegakkan apa? Ke keadilan. La ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang bersembah kecuali Dia. Al Azizu Al Hakim. Al Aziz yang Maha Perkasa. Al Hakim yang Maha Bijaksana. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala kemudian para malaikatnya kemudian orang-orang yang berilmu telah mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan apa ikhwan ya? fillah rahimani wa rahimakumullah tentang apa tentang pentingnya ilmu tauhid ini agungnya kedudukan ilmu tauhid. Buktinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri mempersaksikannya. Para malaikatnya demikian juga, Pak, alu ilmi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan sesuatu kecuali sesuatu itu perkara yang yang agung, yang mulia. Maka di sini apa? Ini bukti bahwasanya apa? Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung kedudukannya dan ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari, untuk kita cari. Sebelum kita mempelajari sebelum kita mencari menuntut ilmu-ilmu yang lain maka pertama kali yang harus kita pelajari adalah ilmu ilmu tauhid kemudian ikhwani fila rahimani wa beliau melanjutkan saya Ibnu Sayyid Rahimah Ta'ala belum melanjutkan

liyabniya dinahu ala asasin salimin wataslimin. Yes, adu bisa wa wataslimin. wa taslimin yas'adu bisamaratihi wa nata'ijihi walamma kana hadha sa'nu tauhid dan tatkala perkara ilmu tauhid tauhid seperti itu ya sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia untuk dipelajari ya sebagaimana ya dikatakan bahwasanya Pak ikhwan saraful ilmi sarafil ma'lum Mulianya suatu ilmu itu tergantung dengan mulianya yang dipelajari. Saraful ilmi bi sarafil ma'lum. Mulianya ilmu itu tergantung mulianya yang dipelajari. Padahal ilmu tauhid sebagaimana yang Kemarin sudah kita pelajari ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang mempelajari tentang nama-nama Allah, nama-nama Allah yang husna, yang berada puncaknya keindahan. Demikian juga mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang ulia, yang maha tinggi. Kemudian juga mempelajari tentang apa? Hak-haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Itu apa ilmu? Ilmu tauhid. Ya, karena mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu zat yang paling mulia, yang maha mulia, makanya Pak ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Walamma kana hadza tauhid <tuhi> ya dan tatkala Ilmu tauhid seperti itu, ya, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung kedudukannya, ilmu yang paling wajib dipelajari. Karena zaman ala kulli muslimin, maka lazim wajib ala kulli muslimin wajib bagi setiap orang Muslim, ya, di sini mencakup baik Muslim laki-laki maupun Muslim perempuan. Wajib untuk apa, Ikhwan? tania bihi untuk wajib bagi setiap Muslim menaruh perhatian bihi dengannya dengan ilmu Tauhid diwajib bagi kita setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan apa? Menaruh perhatian kepada ilmu tauhid ini. Caranya bagaimana? Di sini beliau menjelaskan ya, caranya dengan empat cara. Yang pertama wa taalluman. Taallum ya ta'alum artinya belajar ikhwan ya, ya kita mempelajari ilmu tauhid ini kita belajar ya ya sama seperti kita ini saat ini alhamdulillah kita sedang apa mempelajari ilmu ilmu tauhid ini yang pertama ta'alluman mempelajari kemudian yang kedua ta'liman ta ya yang kedua apa taklim. Ma mana taklim ikhwan? Taklim artinya apa? Mengajarkan. Jadi ini bentuk perhatian kita kepada ilmu tauhid yang kedua. Ini apa? Mengajarkan ilmu tauhid kepada orang lain. Ya, orang-orang lain. Ya. Dan yang paling utama adalah mengajarkan ilmu tauhid ini kepada pak keluarga kita, ya, kepada karib perabat kita, ya. jadi kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, karib perabat kita, baru kepada apa? kepada orang yang lebih jauh lagi, ya. Ini yang kedua, ya takliman, me mengajarkan. Kemudian yang ketiga, mentadaburi ya mentadaburi me merenungkan ya merenungkan dari apa? dari ilmu tauhid ini mentadaburi merenungkan ya toh ilmu tauhid ini. Kemudian yang keempat wa ya, yang keempat adalah meyakininya. Ya meyakini ilmu tauhid tersebut. Ya. Apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Kenapa kita harus melakukan empat hal tersebut? Yang pertama adalah mempelajarinya, kemudian yang kedua mengajarkannya, kemudian yang ketiga mentadaburinya, merenungkannya, kemudian yang keempat meyakininya, di sini beliau menjelaskan, saya Ibnu Utsaimin merahmati Allah, liya baniya dinahu ala asasin salimin. Tujuannya adalah supaya dia bisa membangun ya, membangun agama agamanya di atas pondasi yang selamat. Ya. Ini tujuan yang pertama. Supaya apa? Dia bisa membangun agamanya, ini agama Islam, di atas pondasi, di atas dasar yang apa? Yang selamat. Jadi agama itu apa? Diibarkan adalah bangunan. Ya, maka apa? Pertama kali yang harus kita bangun itu apa? Ya ini pondasinya dulu. Kalau pondasi kita itu sudah kokoh, sudah kuat, maka fa Allah ya mau dibangun, mau ditingkat berapapun, maka insya Allah apa tidak, tidak masalah. Kalau apa pondasinya baku, kuat. Ya. Kemudian tujuannya kedua apa? Buat menanin ya supaya apa? Dia merasa tumak nina merasa tenang. Ini ya, yang kedua ya. Yang ketiga wa taslimin. Ya taslim. Dia menyerahkan diri apa? Me menyerahkan diri. Yas adu bisa marotihi wanata jihi. Sehingga apa dia akan ya bahagia. Ya, dia akan bahagia bisa merotihi. Ya, bisa memetik, bisa merasakan buah-buahnya dan nata ijihi dan hasil-hasilnya buah-buah yang ditimbulkan dari apa dari yakni dia itu apa melakukan empat hal tersebut mempelajari kemudian mengajarkan kemudian mentadabur dan meyakini ilmu tauhid maka nanti insya Allah Ta'ala ketika kita nanti mempelajari tentang rukun Islam, ya demikian juga rukun iman, nanti beliau di sini dalam kitab ini, saya Ibnu Usaim Rahmat Ta'ala akan menjelaskan sebagian dari samaroh. Sebagian dari buah yang bisa kita petik setelah kita contohnya mengimani tentang Allah subhanahu wa ta'ala Apa buah yang bisa kita rasakan Apa buah yang bisa kita petik Setelah kita mengimani bahwasanya Allah subhanahu Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga nanti apa? Rukun iman yang yang lainnya Wallahu waliyu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Ya tempatnya apa? tempatnya apa meminta taufik bimbingan al-muallif yakni penulis saya Muhammad bin Utsaimin rahimah taala. rahimani wa rahimakumullah. <kodos> Mungkin sampai di sini dulu belajar bersama kita pada kesempatan malam hari ini akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga sedikit yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuahkan amal soleh kepada kita sekalian, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita tutup. Subhana kalau bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.